Hai Mam, hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jadi di video kali ini Mami mau share video belanja bulanan. Akhirnya bisa share video belanja bulanan juga ya Mam. Jadi karena kemarin itu pas awal bulan Mami banyak belanja di Shopee, karena kan Shopee lagi ada diskon yang Shopee Live itu ya. Jadi ada beberapa kayak sabun cuci baju, terus sampo, itu tuh Mami belinya di Shopee Live aja. Nah ini karena udah banyak banget yang habis juga, ada beberapa gitu yang udah habis dan gak mungkin beli di Shopee, karena tuh sekarang voucher diskon live nya itu makin lama makin sedikit gitu ya, dan ada ketentuan-ketentuannya gitu. Nah jadi daripada Mami nunggu-nunggu dulu, nah ini langsung aja kita belanja ke supermarket yang ada di dekat rumah. Oh ya teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Buat yang lagi sakit, semoga cepat sembuh dan cepat pulih. Tetap semangat ya Mam. Mami juga ngucapin baik terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga kalian suka sama videonya ya, dan semoga videonya bisa memotivasi dan menginspirasi. Buat yang belum subscribe, please banget buat subscribe, like dan komennya juga, biar Mami bisa makin semangat buat upload video berikutnya. Nah ini kita udah masuk ke dalam supermarketnya. Ini tuh begitu masuk banyak banget jajanan nih, ciki-cikian, ya ampun. Ini tuh kalau nggak lagi batuk mungkin Mami juga udah beli ya, sama si bocil tuh udah beli. Tapi karena lagi batuk ya udah itu kita skip aja. Nah ini di sebelah sini ada frozen food, ada ayam, nugget, kentang, kayak gitu ya. Tapi di sini Mami nggak beli, nanti Mami mau belinya di toko frozen food di luar aja. Nah terus kita lanjut lagi, ini di sebelah sini ada roti, terus itu ada telur juga. Telurnya itu sekilonya 27.500 ya. Ini harganya 27.500. Kalau di tempat teman-teman berapa nih harga telur per kilonya? Boleh tulis di kolom komentar ya. Ini Mami nggak ambil telur di sini karena waktu itu minggu lalu Mami beli di warung telur itu harganya 26.000. Makanya nanti Mami mau beli di warung telur aja. Terus ini si bocil ngambil yogurt, yogurt Cimory yang mini, ini diambil 2, harga satunya itu 1.800. Terus kita lanjut lagi. Ini di sini area minuman gitu ya Mam, ada Pocari Sweat, terus ada teh kotak, terus ada susu, itu juga ada sirup. Nah ini dia ada susu 7 kurma, harganya 10.000. Nah ini kita masuk ke sini, Mami mau ambil kopinya Pak Suami karena emang udah habis ya. Tapi ini di sini Mami mau ambil satu aja. Nih ada teh, terus tadi ada wedang jahe, ada coklat. Nah ini Mami ambil kopinya Pak Suami satu aja. Ini yang kepal api satu, itu harganya 14.200. Dan kita lanjut lagi, ini dia lagi banyak banget. Ini ya apa sih ini namanya, deterjen yang gede-gede gitu. Terus ini juga deterjen lagi, ada gentle gen yang refill, terus ada yang botolnya juga. Terus ini Mami lanjut ke bawah dulu karena mau cari untuk kaldu jamur sama yang lainnya ya. Ini di sepanjang jalan turun ke bawah itu banyak banget permian yang lagi pada promo. Tadi ada mie sedap, terus itu ada mie oven. Nah ini banyak banget minyak juga di situ. Untuk mie Mami nggak ambil karena di rumah itu masih ada stoknya beberapa ya, karena ini kan juga nanggung bulan banget ya Mami belanjanya. Jadi paling nanti kalau habis ya Mami ambil pas belanja bulanan Oktober. Ini di sini ternyata nggak ada kaldu jamurnya, ya udah Mami pilih-pilih dan akhirnya ambil Royco ayam aja yang ini. Nah kita lanjut lagi, nah di sini Mami lagi cari-cari racik ayam goreng, tapi nggak ada ya. Di sini tuh banyaknya tempe sama ikan, ikan goreng gitu. Tapi ya udah nggak Mami ambil, jadinya yang rasa
ikan sama tempenya karena nyarinya ayam goreng ya. Nah, ini kita bergeser lagi ke sebelahnya. Ini banyak tepung bumbu, ada yang racik, sajiku, terus mama suka Kobe. Tapi mami nggak ambil karena di rumah tuh masih ada. Jadi mami ambil ini aja, garam. Ini mami ambil satu garamnya, itu harganya itu berapa ya? Sebentar. Wah, ini nggak kelihatan harganya. Itu kalau nggak salah harganya 3.000-an ya mami ya. Terus ini mami ambil saus tiram selera, harganya 9.300. Itu mami ambil dua ya. Terus ini ada bon cabe, tapi mami nggak ambil bon cabe. Ini mami ambil kerupuk aja, kerupuk bawang gitu, harganya 6.300. Terus lanjut lagi nih si bocil lihat popcorn, dia pengen nyemil popcorn ini karena dia suka ya. Itu tuh udah ada kayak bumbunya gitu di dalam, jadinya enak. Harganya 8.000. Terus lanjut lagi nih pak suami ngambil obat nyamuk. Obat nyamuk yang elektrik gitu, ini ngambil satu. Ini yang Vapemed. Ini pas suami ambil ini satu karena tuh sekarang lagi banyak banget nyamuk ya mam ya. Di tempat mam banyak nyamuk juga nggak? Boleh ya tulis di kolom komentar. Ini kita ambil satu, itu kayaknya dapat free refillnya beberapa piece gitu ya. Terus nggak ketinggalan ini buat nyuci piring. Harganya lagi promo jadi 8.400. Terus kita lanjut lagi, ini mami lagi cari sok clean lantai buat ngepel. Pengen beli yang gede tapi kok kayak ini ya, kayak nggak promo, lumayan banget harganya. Akhirnya mami mau cari yang sasetan aja. Ini juga banyak kamper-kamper ya di sini. Mami mau cari itu sok clean lantainya yang saset. Dan ini juga banyak banget sebenarnya pilihannya, tapi mami suka sama yang sok clean lantai yang wanginya baru ini ya mam. Nah, ini yang ini. Akhirnya mami ambil yang saset aja. Tadi pengen cobain yang warna ungu juga, cuman gak ada akhirnya. Ya udah ini aja deh. Ini juga enak banget, wanginya kayak ada parfumnya gitu ya. Itu harganya 2.400, mami ambil 2. Terus kita belok lagi ke lorong yang ada di sini. Mami mau cari untuk nyetrika baju. Nah, ini dia ada si Rapika Goldnya. Ini harganya lagi promo jadi cuma 3.200. Ini mami ambil. Ini mami ambilnya 2 ya. Harga satunya itu tadi berapa? 3.200. Terus ini lagi nyari Baiklin juga buat baju putihnya pak suami. Ini tuh mami sebenarnya nggak pernah pakai Baiklin ya teman-teman, cuman karena bajunya itu karena kelamaan di lemari jarang dipakai, jadi agak kuning gitu ya. Makanya ini mami mau coba pakai Baiklin, semoga aja bisa. Ini tuh ada dua ya, ada yang Baiklin sama ada yang Soklin pemutih, tapi mami ambilnya yang Baiklin, itu harganya 3.300. Terus ini si bocil kebingungan gitu kan, mami kok ini ada sabun di dalam gelas, terus di dalam piring. Nah, ini tuh kayak sabun colek gitu ya teman-teman, makanya dia dapat gratis piring sama gelas. Terus ini mami juga ambil obat nyamuk yang bakar gitu ya, satu harganya 4.500. Terus ini ada margarin Amanda, harganya 5.600, mami ambil satu. Ini tuh apa, bahan-bahan per bakingan gitu ya, nanti kalau misalkan mami mau bikin kue lagi atau pengen baking, mami pasti beli di situ. Nah, ini mami lihat dulu tadi itu apa sih kok hitam, ternyata itu beras merah. Nah, ini kita mau lanjut aja naik ke atas karena yang di area bawah ini udah kelar semua ya. Ini sebenarnya juga udah hampir selesai yang dibelanjain, jadi tinggal beberapa lagi aja, dan itu tuh barangnya adanya di atas. Sebenarnya tadi bisa aja diambil pas masih di atas ya, tapi karena lorongnya itu penuh, terus mami kan sambil video gitu ya, nggak enak aja kalau ada orang di sana di lorong itu terus kita video-video.
Nah, ini Mami mau cari untuk odolnya si bocil karena udah habis ya. Ini kita masuk ke area ini yang anak-anak. Ini ada sampo. Tapi si bocil tuh samponya lagi pengen pakai yang Kodomo. Nah, ini dia lagi cari odol juga. Nah, ini dia yang diambil, itu rasa strawberry. Terus ini ada tisu nice juga, harganya 33.000. Kita lanjut lagi. Ini udah hampir selesai, jadi Mami mau jalan dulu ke kasir tapi sambil lihat-lihat aja ya. Nih, ini banyak banget per tisu-tisuan juga. Terus ini minum-minuman, terus itu ada makanan yang lagi pada promo ditaruh di depan semua. Nah, ini paling senang kalau belanja tanggal segini itu pasti nggak antri dan nggak rame ya. Ini kasirnya nggak antri, jadi kita tinggal langsung aja masuk. Terus ini belanjaannya langsung diberesin ke tasnya. Kalau di tempat teman-teman, ini pas belanja tuh masih dapat kantong plastik atau enggak sih? Kalau Mami di sini tuh enggak ya, jadi harus bawa tas belanja sendiri. Dan kalaupun ada kantong plastik itu biasanya bayar per kantongnya itu 1.000, kan lumayan banget ya Mam. Paling ujung-ujungnya kan kantong plastik kita buat buang sampah, makanya ini Mami bawa aja kantong belanja sendiri. Nah, terus lanjut lagi nih Mami ke kios unggas buat beli ayam sama nugget sama sosis. Habis dari sini nanti Mami langsung pulang. Dan mohon maaf banget untuk unboxingnya Mami gak sempat videoin ya. Jadi sampai sini dulu videonya. Makasih buat teman-teman yang udah ikutin video sampai habis. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.